Ini contoh bagus banget dari sebuah tanaman yang mencengkeram inangnya sampai mati. Nah, ini semacam beringin karet. Ini mencengkeram pohon siwalan. Nah, siwalannya sampai mati ini. Tuh, siwalan. Ini karena dia dulu parasit. Bijinya dimakan burung, nempel di pohon siwalan, tumbuh. Terus akarnya ini, akar yang menggelantung ini nyampe ke tanah. Jadinya segede ini, mencengkeram. Dia bisa fotosintesis sendiri. Dililitlah ini pohon siwalan. Akhirnya mati pohon siwalannya. Ini kok ada bunga melati, Ndut? Kayak gini, Ndut. Melati. Kembang melati. Siapa yang kuat, dia yang menang. Itulah hukum rimba. Ini di Pantai Labuan Bajo. Banyak pohon asam. Ayo.